Oke, guys, balik lagi di channel gue Renko ID ya. Di video kali ini kita bermain game masih Warfire Upmart ya, dan kita sedang mengumpulkan. Oh ya, gue ada tugas ya. Tugas di mana? Tugasnya itu mengumpulkan pundi-pundi dolar ya. Jadi gue sedang mengumpulkan beberapa pundi-pundi dolar. Kayaknya dapat berapa dolar yang kita peroleh ya, guys ya. Aduh, mentok guys. Nah, kita ini untuk helikopter ini kita bantai aja guys ya. Lalu kita, aduh, hancur guys ya. Hancur oleh pemain dari Jepang ya. Ada IF juga Indofight ya. Oh, ternyata ini tuh dari ini ya, Indofight. Sorry. Benderanya kenapa nggak pakai bendera Indonesia, guys? Oh, maaf ya. Sorry, Bang. Ya, buat IF, oke, selamat bergabung di arena pertempurannya, guys. Ya, oke, maju. Sorry, Bang ya, tadi agak kena tembak ya, Bang ya. Sorry banget nih ya, oke. Kita bantai aja dulu ya, kita ambil beberapa pundi-pundi dolar ya, guys ya. Karena gua sedang mengumpulkan beberapa pundi-pundi dolar, jadi otomatis mungkin memprioritaskan jumlah dolar yang akan kita dapatkan, guys ya. Karena memang untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar ini kita harus, apa itu, ada nuklir jatuh guys ya, nuklir jatuh sepertinya guys ya. Kita akan pertahankan, bukan ya, di sini ya. Nah, kita dolar dulu, gitu sudah memperoleh dolar ya. Kalau nggak salah 25.000 dolar bro yang harus gua dapetin ini. 25.000 dolar ya, mungkin dua kali main sudah bisa ketutup sih ya, kalau nggak salah ya. Ya mudah-mudahan dua kali main atau satu kali main ya, mudah-mudahan satu kali main sudah bisa ketutup ya. Nah, ya kan, nah, kita ambil dulu jumlah skornya ya guys ya. Jumlah skornya kita ambil dulu guys ya. Mungkin kita ambil dulu ranjau. Ranjau ini berfungsi ya. Ya kan. Ini kan berfungsinya lumayan kan, dapat 11.000 dolar guys ya, sudah terkumpul 11.000 dolar guys, masih kurangnya masih banyak. Oke, ada 13.000. Nah, ini juga ada dari negara mana di benderanya ya. Oke, kita ambil dulu ini, ternyata dia itu IF ya, pemain dari Indonesia fight atau petarung Indonesia. Ya, ini kita ambil dulu guys ya. Kuat sekali ya ternyata. Oke, mantap sekali ya guys. Aduh, kenapa kita saling menembak ya? Sorry, nggak apa-apa lah ya. Apa kita saling menembak? Tadi juga gua nembak dulu, jadi oke lah ya. Ya, terbalaskan. Sorry kalau gua tadi nembak duluan untuk para pemain IF ya. Karena nggak sengaja. Soalnya benderanya bukan merah putih. Kalau gua nggak baca tadi. Lihat benderanya mah, lihat apa namanya ya, lihat namanya, mungkin gue kira pemain dari mana gitu kan, katanya pemain dari Indonesia ya. Oke, kita ambil dulu ya skornya, lalu kita ambil dolarnya, kita mencari dolar ya. Oke, hancur. Kita ambil juga ini dolarnya. Oke, sedikit lagi ya. 6.000 dolar lagi ya. 6.000 dolar lagi harus kita peroleh ya. 6.000 dolar lagi. Kira-kira dapat nggak ini 6.000 dolar? Karena kita punya targetnya yaitu 25.000 dolar gitu. Banyak sekali, Bang. Iya, dolarnya. Kita ambil dulu dolar ini ya, kita ambil dolar, kita ambil juga nih dolar belakang kita ini, ada nih dolar. Oke, mungkin ini yang terakhir. Oke, siap, mantap, habis ya kan. Berapa? Wih, selamat buat Indonesia ya, apa nih, slaper Sle, oh slaber apa slaper sih namanya, gua nggak tahu nih tulisannya. SL itu apa sih, A apa B, A ya, slaper ya, slapar. Oke, terima kasih buat Indofight ya.
perolehannya lumayan ya, 26,8 kill, 24 kill juga ya. Oke, begitu itu saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Hidupkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rengo ID. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.